Nah, emang lo berani ngelawan bokap lo? Men, gue gak mungkin mengingkari persahabatan kita, men. Eh, Sur. Lo tuh ini. Apaan? Satu, dua, tega. Terus berlalu. Wah, aduh, terima kasih. Tempat Mamen. Dari yang ada hanya aku dan kenangan. Aduh. Itu karena nyanyinya di atas panggung. Aduh. Kalau nyanyinya di atas pelaminan, lagunya jadi beda. Gimana? Waktu terus berlalu, tanpa ku sadari yang ada hanya aku dan kondangan. Wah! Duduk samping Pak Kusir yang sedang pukul. Mengendarai kuda supaya baik jalan. Tuh kita. Bersama saya Surya Asmara. Dan yang pasti bersama saya Wendy Keladi. Iya. Siap membacakan atensi-atensi Anda yang ada di rumah. Ada salam yang spesialkan buat anak-anak di mari. Salam buat Bang Uying di Bunga Rampai Permas Klender. Katanya salamnya kapan lagi nih kita jajan soft drink di Bang Bewok Pondok Kopi. Iya. Dan ini ada pesan buat para pria dari para wanita. Ya. Kalau lagi ada maunya kata-katanya manis, begitu ditagi tanggung jawab, nggak pernah bisa ketemu. Iya. Ada salam senggolnya nih buat Abang Andis yang beredar daerah Pedati, Melayu, dan sekenanya. Sekitarnya. Ya, sekitarnya. Kapan pesennya, kapan lagi nonton MotoGP di Cipinang Bali? Iya. Trek-trekan, Tom. Itu trek-trekan. Trek-trekan. Teruntuk adik-adik yang hobinya menikmati kopi di kala senja. Ada pesan dari Mas Sayang, saya akan teruskan pada Anda. Ngopi boleh aja, tapi jangan pas senja. Kopi senja. Sholat maghrib. Nah, ini dia. Ada dari Bagas _ Hanif. Salam buat orang yang dulu bersama-sama. Ketika ada petir, malah bubar. Ya. Untuk Anda yang pendekatan, jangan lupa dipikirkan ya. Dipikirkan untuk dia di masa depan. Jangan nantinya bertahun-tahun pacaran cuma ngejadain jodoh orang. Iya. Untuk Anda, muda-mudi yang suka modifikasi. Yang suka modifikasi kendaraan bermotornya. Gas spontan, pelek racing, ban cacing, baut pos merah, jaring jok Juventus. Masuki musim pancaroba nih rekan-rekan sekalian. Ya. Siapkan imun tubuh agar dengan berolahraga ya. Ada katanya mens sana in corpore sano. Ah. Jalan bertahun-tahun dengan kita yang nikah sama yang sono. Iya. Kita buka link telepon. Silakan link teleponnya langsung aja 12600 ya. Halo. 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 Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya. Ini siapa ini? Ini Debita lagi Bang, Debita. Allahuakbar. Debita lagi di belakang taksi nih, lagi macet-macetnya Bang. Bukan. Maksudnya daerahnya, Neng. Oh, daerahnya. Bukan lokasinya. Ya biasalah Bang, di Depok. Oh, di Depok. Lagi. Iya nih, ada salamnya mungkin buat rekan-rekan yang jauh di sana. Ada salam nih Bang, buat Bang Madi ya Bang ya. Bang siapa? Bang Madi, budek lu. Madi. Galak. Awat, Po. Ya elah. Ya. Salamnya apa, Po? Buat Bang Madi nih ya. Ya. Buat kamu yang takut akan ketinggian, jangan takut karena di bawahnya ada jurang. Untuk kamu yang sedang merasa kesepian, jangan lupa ada aku di sini yang bisa kamu sayang. Iya. Bang, iya Bang. Belum. Udah dulu ya, ntar pulsanya habis. Apa? Udah dulu, ntar ngeri pulsa saya habis. Iya, Bo. Makasih ya. Salam buat tukang semangka daerah Depok ya. Iya. Mana komandan ini? Harusnya ini ditandatanganin. Mana lagi tuh orang? Pakai radang lagi. Hah?
lain. Ini lihat. Pengangkatan Surya menjadi detektif rahasia. Dia polisi lalu lintas. Maksud lo apa? Sebagai aparat ya, yang baik, maaf. Jangan main tendang. Ya. Ntar viral. Sur. Ya. Apa? Cil lo. Manggil kok nyicil sih? Cil lo. Apa? Ada tupai jalannya lambat. Cakep. Sambil jalan makan bengkoang. Cakep. Gua pikir lu sahabat, ternyata lu nusuk gua dari belakang. Jalan-jalan ke Bekasi. Cakep. Emang ada apaan sih? Wah. Ada kura-kura makan tahu. Cakep. Pura-pura enggak tahu. Saya nih penjilat tato. Apaan sih? Lu udah tahu kan masalah ini. Masalah apa itu? Pura-pura enggak tahu. Apaan sih? Sini lu. Baca. Ngapain lu diangkat jadi detektif rahasia? Hah? Itu kan jenjang kurir gue. Jenjang kurir. Jenjang kurir lu bawa barang. Lu kan polisi lalu lintas. Harusnya kalau lu naik pangkat ya jadi kasat lantas. Kayak jadi apa? Emang? Kok lu memangkas kerjaan gue? Gue gak ada maksud buat kayak gini. Pak Dika, Pak Wendy. Mulai bulan depan gak ada lu nulis buat mading ya. Gua enggak tahu apa-apa. Gua dari dulu masuk sini emang pengen jadi polantas. Ah, bohong lu. Lu ngincer jabatan gua kan lu? Kagak. Lu bisa apa jadi detektif rahasia kalau rahasia lu selalu ketahuan sama bini lu? Iya juga ya. Ngapain lo? Nggak ada, gue nggak ada. Lo mentang-mentang deket sama komandan kan lo? Bukan, ini pasti bokap gue deh. Ah, bokap lo? Ngapain bawa-bawa bokap lo? Ya bokap gue kan petinggi di sini. Terus dia tuh kan bisa kapan aja mecat dua orang demi kelangsungan. Mulai songong nih orang. Lo inget ya, Jumat besok bakyak lo yang ngurusin. Rohis. Oke, ini gue akan klarifikasi ke bokap gue dulu. Ah, percuma, Sur. Kalau udah keluar surat perintah, lu pasti harus ngejalanin. Enggak, masih bisa, masih ada jalan kok. Masih ada jalan gimana? Emang lu berani ngelawan bokap lu? Men, gue gak mungkin mengingkari persahabatan kita, men. Sur. Lu tuh ini. Apaan? Satu, dua, tega.